Pemirsa, kunjungan Presiden Joko Widodo dan para menteri ke Bali memberikan dampak yang positif ke sektor pariwisata. Dari kunjungan Presiden itu, pengusaha mengaku mendapatkan dampak kunjungan wisatawan yang signifikan. Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo dan para menteri berkunjung ke Bali untuk menggelar rapat kabinet. Dari kunjungan tersebut, pengusaha mengaku mendapatkan dampak kunjungan yang signifikan. Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, ada peningkatan kunjungan yang signifikan dengan adanya lawatan yang dilakukan Jokowi beberapa hari lalu. Ia memaparkan angka peningkatan dampak kunjungan dari Jokowi mencapai angka 75%. Hal tersebut berdasarkan akumulasi dari berbagai kebijakan yang terjadi di Bali. Sementara itu, penasehat Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Bali, Panu Dianakun, menyebutkan bahwa kunjungan tersebut berpengaruh bagi kondisi perekonomian di Bali. Pasalnya, selain berpengaruh pada perhotelan, hal ini juga berpengaruh pada sektor lainnya. Panun Diana mengatakan bahwa peningkatan kunjungan dirasa mencapai 20% dari wisatawan domestik.